Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, ini mau kasih informasi aja ya, sedikit apa ya, takutnya ini jadi pertanyaan pada teman-teman. Wah, ini kenapa ya kok ijo-ijo gini, apakah layar saya yang rusak dan sebagainya. Banyak juga yang komen seperti itu, guys. Nah, jadi di video yang satu ini ya, ini nggak tahu kenapa nih, guys ya, ini YouTube pada saat proses rendernya kali ya, kan kita upload tuh ke YouTube tuh, kita upload ke YouTube. Nah, kemudian si YouTube itu ngasih apa ya, pemrosesan ulang lah, seperti itu, guys ya. Nah, ini pada saat di menit ke-18 dia kayak green apa ya gitulah, pokoknya teman-teman kayak error gitu ya. Nah, itu banyak yang komen, "Oh, ini kenapa? Apakah HP saya yang error layarnya atau memang dari videonya?" Nah, kalau dari videonya sendiri itu aman, guys. Saya sudah render videonya ya, sudah aman, pokoknya nggak ada masalah sih di videonya, nanti kita coba perlihatkan. Nah, ini teman-teman ya, di menit ke-18 kita coba teman-teman ya. Ini saya coba di Poco X6 Pro ya. Kita putar di Poco X6 Pro, kita coba lihat. Ini di menit ke-18. Tuh. Guys ya. Oke, cukup berapa detik gitu ya, ada error seperti itu. Nah, ini saya coba di Poco X6 Pro. Kemudian saya juga coba tes ini, takutnya memang layar ya. Saya coba juga di Realme 12 Pro Plus, guys. Kita coba lihat ya. Kita coba play. Nih. Di menit ke-18 kita coba lihat ya. Tuh, sama guys ya. Di Realme 12 Pro Plus juga sama, dia seperti ini. Jadi teman-teman jangan kaget ya kalau misalkan pada saat nonton video ini kayak gini gitu teman-teman ya. Tapi kalau kesananya aman sih, gak ada masalah gitu ya. Nah, ini gak tahu kenapa nih, semoga diperbaiki sama YouTube-nya dia teman-teman. Kita coba lihat teman-teman ya, video asli hasil rendernya nih ya. Kita coba lihat, saya render di Poco F6 nih guys. Kita coba lihat, ini mundur dari menit ke-15 ya. Kita coba dari menit ke-15. Kita akan coba tes update dengan tuh, aman guys. Apakah nanti dia di game space-nya akan ada fitur tambahan, guys? Nah, kalau kita coba lihat, kita sini, coba lagi ya. Kita coba ya. Kita nyalakan bareng ya. Nih, kita coba, guys. Ini untuk mastiin aja deh. Takutnya memang ada masalah gitu ya. Kita coba start bareng teman-teman. Oke, kita coba ya dari awal ya. Coba dari awal. Bentar, semuanya kita sama-sama. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Ini di menit ke, kita akan coba tes update dengan lihat plugin terbaru. Apakah nanti dia di game space-nya akan ada fitur tambahan, guys? Nah, kalau kita coba di sini ya, di game space-nya itu di bagian tambahan dia. Nah, teman-teman, jadi jelas di sini ya. Jadi yang bermasalah atau yang error itu memang di YouTube-nya. Kalau video aslinya itu aman, gak ada masalah, guys ya. Seperti itu, gak error pada saat proses render dan lainnya, aman ya. Jadi ini memang murni videonya. Jadi takutnya di sini teman-teman merasa, "Oh, ini HP-nya error nih. Layarnya green apa gitu. Error pokoknya layarnya." Enggak, guys. Itu jadi memang kesalahan dari YouTube-nya. Oke. Nah, jadi di sini hanya sekedar informasi aja untuk video saya yang terbaru malam tadi ya, saya coba upload dan hasilnya seperti itu, guys ya. Takutnya jadi pertanyaan, dan di sini saya sudah buat videonya. Oke, itu aja teman-teman, semoga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman, dan jangan kaget lagi, guys ya, itu kesalahan dari YouTube-nya pada saat pemrosesannya ya. Oke, itu aja, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.